Bila-bila saya tidak akan masuk, dan itulah niat saya dari dulu. Dan ini jelas, saya mau ini jelas kepada perempuan-perempuan supaya terutama saya ketahuan saja, supaya jangan ada sedikit keraguan tentang kegiatan-kegiatan kita ini, karena jika ada itu sangkaan yang begitu, tentulah dia akan tekan menukung, tetapi dia tidak akan datang bersama kita. Karena malumlah kalau politik ini kita tidak tahu mana memasukin pembangkangkah, dia pemerintahkah begitu. Jadi maksudnya di sini bukanlah saya membenci politik, tetapi biasanya itulah yang menghalang daripada orang-orang tertentu untuk tidak melakukan perjuangan. Jadi saya katakan dari sini bahwa saya pribadi, saya tidak masuk politik atau kegiatan politik selagi saya menjadi presiden pertumbuhan Kimia yang besar. Dan selepas saya tidak jadi pertumbuhan atau itu presiden pun, saya tidak mau menjadi presiden sebab saya sudah tua. Kalau dulu masa saya kecil muda-muda, saya awal masuk politik, saya akan terus jadi politik sampai saya mati. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau sudah saya umur sekarang berapa? 54, belum lagi sampai saya boleh cakap 53. Muda. Kalau 53 baru masuk politik, orang putih bilang oke deh kalau bilang. Saya kalau saya masuk politik, saya mau angan-angan, saya menjadi angan-angan jadi WP. Biasa, saya mau jadi perdana menteri. Saya tidak mau jadi samarangannya. Kalau saya masuk pada umur 53 tahun, bolehkah saya jadi perdana menteri? Tidak boleh. Jadi saya terang ini sama tuan-tuan perempuan supaya disebarkan kegiatan ini khusus untuk Kimia Raga.